Indonesia punya pulau yang hanya dihuni wanita. Erupa Nova Jucor de Iro di Brasil, Indonesia juga memiliki pulau yang hanya diisi oleh wanita karena para lelakinya merantau. Adalah Pulau Tonduk yang terletak tak jauh dari Pulau Raas, termasuk ke dalam daerah Pulau Madura. Jumlah penduduk ini ada 3.500 jiwa dan 65% penduduk pulau ini pergi merantau. Pulau yang seringkali disebut Pulau Putri ini berasal dari kata tunduk dalam bahasa Madura. Di pulau ini, sumber listrik masih terbatas. Para warga lebih sering menggunakan tenaga surya atau genset untuk menghidupkan barang elektronik. Bahkan sinyal komunikasi pun susah didapatkan jika berkunjung ke pulau ini. Kendati tanpa pria, para wanita yang tinggal di pulau ini dapat menghidupi diri sendiri dengan berdagang dan juga membuat kerajinan manik-manik dari batu kapur. Walaupun didominasi oleh kaum Hawa, masih ada pria yang tinggal di sana. Pria yang memutuskan untuk tinggal di pulau ini mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan teripang.